Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, setelah berbuka, mereka melaksanakan sholat. Mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Hari ini, kita akan membahas tentang sholat tarawih atau sholat taraweh. Sholat tarawih atau sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah. Jika dikerjakan, kita mendapatkan pahala. Dan jika tidak dikerjakan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Hingga hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Di masjid, sholat taraweh dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama dengan yang lain. Bisa juga di rumah, kita bisa melakukannya dengan mama, atau dengan papa, atau dengan kakak dan adik. Bisa juga loh dilakukan secara sendiri. Kapan sholat taraweh dilakukan? Sholat taraweh dilakukan setiap malam setelah sholat isya. Jadi kalian sholat isya dulu ya. Setelah sholat isya, kalian bisa melaksanakan sholat taraweh. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam hari selama bulan puasa atau bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya? Jika kalian ingin diampuni dosa-dosanya, kalian sholat tarawih ya. Sholat tarawih dapat mempererat tali silaturahmi dan mempererat keimanan kita kepada Allah. Karena ketika sholat tarawih, kita biasanya melaksanakannya di masjid. Nah, di masjid kita kan ketemu banyak orang ya. Kita ketemu teman, ketemu saudara, sehingga kita bisa saling bersilaturahmi, saling menyapa. Tapi selama wabah corona ini, lebih baik dianjurkan sholat tarawihnya di rumah saja ya anak-anak, bersama ayah dan juga ibu. Nah, bagaimana ya cara sholat tarawih itu? Nabi Muhammad mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan 23 rakaat. Nah, anak-anak terserah ya mau mengikuti yang mana. Yang penting kalian tetap sholat tarawih ya, karena pahalanya banyak sekali dan kita bisa diampuni dari dosa-dosa. Ingat, ketika kita sholat tarawih dilarang untuk ngobrol dan berbicara. Jadi harus tetap tertib ya anak-anak. Yuk kita sama-sama lihat cara mengerjakan sholat tarawih. Niat sholat tarawih. Usolli sunnat tarawihi ru'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnat tarawihi ru'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnat tarawihi ru'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnat tarawihi ru'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnat tarawihi ru'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sama-sama mengenal tentang sholat taraweh.